Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya di channel Lekbinga. Halo teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga kabar baik, sehat selalu dan bahagia bersama keluarga. Oke, di video kali ini teman-teman, saya akan membuat sarapan pagi teman-teman. Dan bahan yang sudah saya siapkan ini, saya akan nyambel masak sambelan teman-teman. Ini bahan yang sudah saya siapkan, ini ada bawang merah, bawang putih, cabai hijau teman-teman yang saya pakai, dan ada sedikit kencur. Ini bahan yang lain ada ikan semar bakar, tempe, dan saya punya jempiran ini teman-teman, batangnya begini. Ini nanti yang makan saya, anak saya ini nanti tidak suka, ini suka tempe. Dan ada terong, nanti akan saya kasih santan teman-teman, sambil santan. Oke, ini jempirannya saya kuliti teman-teman, ini sang kulitnya ini dibuang, tinggal yang putih ini. Ini namanya jempiran teman-teman di tempat aku, tapi bukan laos, ini namanya aneh, jempiran. Ini mudah banget didapat teman-teman, di belakang rumah ini banyak. Ini nenek saya dulu sering masak gini, dimasak sambal santan. Ini saya barusan akan mencoba ini, dulu saya sering makan waktu saya masih kecil. Aromanya khas banget ini, kayak modelnya kayak lengkuas. Pilih yang masih muda teman-teman ini. Aromanya khas, aromanya harum ini. Dan sudah saya cuci, akan saya rebus. Bismillahirrahmanirrahim. Direbus sampai lunak ya teman-teman. Jarang banget teman-teman masak seperti ini. Bisa untuk jamu, jamu luwe. Terongnya akan saya goreng teman-teman. Sudah saya cuci, saya lap dengan tisu biar tidak moncrot. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah panas, ini sisa goreng ikan teman-teman. Biar tidak meletup-meletup. Masih kurang panas sedikit ini. Sebentar lagi yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim, saya masukkan yang lain, sudah panas. Garam, ketumbar bubuk dan bawang putih biar gurih. Sudah matang saya angkat dan saya tiriskan, lanjut goreng tempe. Ini tempenya saya sembarang matang. Thank you.
kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan semar, teman-teman. Ini tadi ikan semar bakar. Ini kan saya goreng lagi. Saya kasih bumbu biar tambah gurih. Gampang banget teman-teman masaknya, masak sambelan untuk sarapan. Oke, ikan semarnya tadi sudah matang. Dan saya lanjutkan untuk goreng lomboknya teman-teman. Ini biar tiris dulu, minyaknya turun. Ini akan saya goreng lomboknya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu pak teman-teman. Satu kecilkan apinya. Cepat. Bisa tiriskan. Saya matikan apinya. Masih ketinggalan satu. Terus saya masukkan ini satu terus biar enggak pecah. Oke, lanjut ini teman-teman buat sambelnya. Saya kasih garam agak banyak, ini ada santannya dan sedikit gula pasir. Ini tadi saya goreng teman-teman ya. Saya ulek sampai lembut. Ini sudah lembut. Akan saya kasih santannya tadi. Ini tadi cuma sedikit kelapanya teman-teman. Tak cuwil. Saya takut banget juga menggunakan banyak-banyak santan. Ini tadi ya sudah cukup. Tadi silau teman-teman, cuaca di tempat aku itu cerah banget dan masih pagi, ini sudah panas di dapur saya, makanya tadi agak silau. Oke, ini sambalnya sudah matang dan ini ikannya dipenyet-penyet gini teman-teman biar sambalnya masuk. Terus ini terongnya agak gosong. Terus tempenya, kalau goreng tempe anak saya suka digaris-garis gini teman-teman, rasanya lebih gurih, bumbunya meresap. Oke, tinggal jempilannya. Ini batang jempilannya dipenyet gini teman-teman. Ini nanti yang suka saya sendiri ini. Masakan kuno ini jempiran. Anak-anak sekarang jarang yang mau makan. Oke, tambah satu lagi ini saya penyet. Oke, ini untuk sarapan saya pagi hari ini teman-teman. Bagi teman-teman yang barusan menemukan channel saya, mohon dukungannya untuk di like, subscribe, dan di komen ya teman-teman. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.